Halo pemirsa Radar Karawang, balik lagi di channelnya Radar Karawang. Nah, hari ini saya lagi di salah satu tempat hiburan, yaitu pasar malam ya teman-teman. Lokasinya di halaman kantor kecamatan Kota Baru. Nah, jadi sudah 3 minggu ini hiburan pasar malam ini sudah berlangsung. Namun karena memasuki musim hujan, kondisinya terlihat sepi ya teman-teman. Tadi saya sempat ngobrol dengan penjaga pasar malam ini. Katanya pemasukannya minim banget, namun mereka tetap bertahan karena mengejar suasana bulan suci Ramadan ya teman-teman. Mudah-mudahan, kata penjaga, saat memasuki bulan Ramadan, cuacanya bisa kembali cerah, kemudian hiburan ini bisa dikunjungi banyak masyarakat. Nah, buat teman-teman juga yang mau main, kemudian ngajak keluarganya, bisa datang langsung ke sini ya teman-teman, sambil menikmati wahana. Mulai dari kincir, wahana anak-anak, kora-kora, kuda-kudaan, sampai trampolin nih teman-teman. Dan kebetulan cuaca sore hari ini lumayan cerah, makanya ada aktivitas dan ada beberapa pengunjung juga. Cuma kondisi tanahnya seperti ini ya teman-teman, becek karena dari pagi tadi hujan terus ya. Nah, kemudian di sini juga banyak perabotan serba 5.000 tuh. Seru ya. Jadi keberadaan pasar malam ini menjadikan momen khusus nostalgia saat kita kecil ya teman-teman. Jadi dulu pasar malam ini menjadi hiburan mewah bagi kita yang sudah berusia hampir 30 tahunan. Namun seiring berjalannya waktu, pasar malam ini menjadi terlihat biasa saja karena semakin banyak ya teman-teman tempat hiburan yang suasananya lebih mewah dan lebih nyaman. Oke teman-teman, itu aja dulu ya. Sekali lagi buat teman-teman yang mau main, menikmati suasana dan menikmati wahana, bisa datang langsung ya ke halaman kantor kecamatan Kota Baru. Terima kasih.